Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, adda al-amanah wa ballagha risalata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabili ta'ala haqqa jihadi hatta kaunu yakin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibika Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi واستنى بسنته إلى الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمكم الله جميعا صدراتو صدريكو سيمن ساكيدا جماعة كجيان مسجد البرهان صورك أسارة تيغا الحمد لله kita pernah bosan kalimat syukur hamdalah tadi menghiasi bibir kita, membasahi lidah kita setiap kali diantara kita merasakan mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah terlimpah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga dengan izin dan takdirnya pula di pagi hari menjelang siang yang berbahagia ini kita bisa kembali melangkahkan kaki kita dan tetap berusaha niat membulatkan tekad melanjutkan perjuangan kita untuk menuntut ilmu teriring dengan harapan dan doa semoga Allah Rabbul Izzah berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini, ke masjid ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jal meridhai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama. Dan semoga dengan kita belajar, Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah, sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatal iman ya rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita Bahjatun Nadhirin Syarhu Riyadhus Salihin masih pada subbab yang bernomor 194 tentang keutamaan shaf pertama. Kita masuki hadis yang bernomor 1090. Wa anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu wa anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu shaffa min nahiyatin ila nahiyatin yamsahu sudurana wa manakibana wa yaqulu la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum wa kana yaqulu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala shufufi al-awwali rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari jalur Barra bin Azib yang semoga Allah meridai mereka berdua, dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi terbiasa yatakhallalu as-saf, masuk ke sela-sela saf kami ketika akan memimpin salat, min nahiyah ila nahiyah, dari sana dan ke sini. Itu Nabi. Yamsahu sudurana, dan dia menyentuh dada kami, artinya supaya lurus. Wa manakibana, dan juga menyentuh pundak-pundak kami yang beliau pegang bahu kami dan juga dada kami. Wa yaqulu, setiap kali beliau masuk di sela-sela saf sambil memegang dada dan pundak kami, beliau tak lupa juga menyampaikan pesan sabdanya dengan mengatakan la takhtalifu, jangan kalian berselisih, janganlah saf yang saat ini akan kalian atur untuk mendirikan sholat, jangan ada perbedaan, jangan saling berselisih. Dan ini beliau ulang lagi kepada kita, fatakhtalifa qulubukum, karena perselisihan saf ini
dan fisik kalian yang tidak lurus dan tidak rapat, itu konsekuensinya juga berimbas kepada perselisihan hati kalian. Ini sudah pernah kita bahas di hadis yang lalu. Wa kana yaqulu, dan juga di antara sabda beliau kepada kami umat dan sahabatnya, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya, yusalluna ala sufufil uwal, mendoakan, merahmati orang-orang yang berada di saf terdepan. Kalau kita ingin mengupas secara harfiah makna yusallun itu, Asy-Syaikh Profesor Dr. Fadl Ilahi dalam kitab beliau Keutamaan Dakwah, ketika mengupas sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusallun, bersolawat. Nah, kalimat selawat di sini apa artinya? Kata para ulama, kalau selawatnya Allah itu memiliki tiga makna. Memiliki tiga makna. Yang pertama adalah sana'uhu, pujian Allah. Yang kedua adalah rahmatuhu, rahmatnya Allah. Dan yang ketiga adalah, kata para ulama, tazkiyatuhu, Allah mensucikan hamba itu. Ini yang dinukil oleh Syekh Profesor Dr. Fadl Ilahi dalam kitab beliau Fadlud Da'wati Ilallah, Keutamaan Berdakwah. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikat yusallun, bersolawat, maka asli makna as-shalah itu doa. Makna as-shalah ad-du'a. Ketika ada hadis yang mengatakan Allah mendoakan atau bersolawat, maka para ulama al-hadis memahamkan kepada kita, jika itu datang dari Allah, maka memiliki berapa makna? Tiga. Yang pertama apa? Pujian Allah kepada hamba ini, disanjung oleh Allah langsung. Yang kedua adalah rahmatuhu, rahmatuhu, rahmatnya Allah, cinta dan sayangnya Allah yang dianugerahkan kepada hamba ini. Yang ketiga, tazkiyatuhu iyah, tazkiyah, penyucian jiwa, Allah sucikan dia untuk hamba ini. Kalau salawatnya para malaikat, maka otomatis bermakna permohonan ampunan dari para malaikat untuk hamba Allah ini. Amma salatul malaikati fatolabuhum al-maghfirata min rabbihim warrahmata. Maka kalau makna salawatnya para malaikat untuk hamba-hamba Allah yang beriman, itu bermakna permohonan ampunan dari para malaikat untuk orang-orang yang beriman, dan memohonkan untuk orang yang beriman kepada Allah rahmat, cinta dan sayang Allah. Di sini Asy-Syaikh di hadis yang bernomor 1090 memberikan kepada kita tiga kandungan makna. Yang pertama, kata beliau, yang bagi alal imami taswiyata sufufil musallin bil qawli wal amali qabla syuru'i fi shalah. Sudah sepatutnya bagi seorang imam untuk meluruskan dan mengatur saf jamaah yang akan sholat, baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya sebelum memulai memimpin sholat. Yang kedua, kata Syekh, tasfiyatus sufufi sababun fi itilafil qulubi wa ikhtilafus sufufi madinnatu fasadil qulubi. Dengan adanya upaya, usaha dan ikhtiar dari kita, baik imam dan juga makmum, yang mereka bersegera dan bersedia untuk merapatkan saf, meluruskan saf, itu menjadi sarana, faktor dan penyebab dilunakannya hati setiap orang di antara kita.
disatukannya hati setiap orang di antara kita. Kapan itu? Bila kita mau merapatkan dan meluruskan saf. Bila mau. Karena jelas sinyal yang disampaikan Nabi kepada kita adalah taswiyatus shufuf. Meluruskan saf dan merapatkan saf. Dan bila itu diwujudkan dengan baik, dengan penuh ketaatan, dengan penuh keikhlasan, sababun fi tilafil qulubi, maka menjadi faktor penyebab disatukannya hati kita, dipertemukannya hati kita, dilunakkannya hati kita. Subhanallah. Ada banyak sarana yang bisa mengantarkan kita untuk lebih melunakkan hati kita. Yang terkadang menjadi masalah oleh sebagian orang di kalangan kita itu adalah keengganan sebagian kita untuk mengamalkan sunnah Nabi ini. Bahkan tidak jarang di antara kita meremehkannya. Padahal wajib menjadi koreksi setiap orang di antara kita. Mengapa di antara kita terkadang atau bahkan sering terjadi perselisihan, pertikaian, ya, bahkan perpecahan? Koreksilah hati kita. Periksa ilmu kita. Periksa amal kita sejauh ini sudah seberapa baik unsur pengamalan kita dan unsur implementasi kita mengamalkan yang Allah perintahkan dan Nabi perintahkan. Terkadang boleh jadi hal yang kita anggap sepele itu justru mengantarkan kita atau bahkan Islam dan Muslimin meraih kejayaan, meraih keselamatan, meraih keberuntungan, meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Dan sebaliknya terkadang tidak mustahil perkara baik yang terkadang kita sepelekan, kita abaikan, justru bisa menyebabkan di antara kita ketidakharmonisan, hubungan yang retak, kemudian terjadi pertikaian. Kenapa? Karena sebagian kita tidak jarang meremehkan kebaikan atau sunnah yang semestinya kita lestarikan, kita abadikan, kita hidupkan, kita laksanakan. Kemudian Syekh menambahkan berikutnya, dan juga sebaliknya, wakhtilafus sufufi, saf yang berbeda-beda, saf yang tidak mau diatur untuk rapat, lurus dan rapi, madinnatu fasadil qulub, menjadi pemicu rusaknya hati kita. Subhanallah. Barangkali logika kita yang paling dasar mungkin menolak, apa korelasinya merapatkan saf dengan rusaknya hati? Kita enggak bisa membantah yang Nabi perintahkan. Karena Nabi itu ketika menyampaikan sebuah perintah kepada umatnya, sudah pasti kita enggak pernah ragu itu perintah Allah. Nabi itu ketika menganjurkan kepada umatnya, sudah pasti itu kebaikan untuk kita. Karena Nabi itu ketika mengajak kita, sudah pasti itu ada kebaikan untuk kita. Kita semestinya sebagai seorang mukmin, seorang muslim, seorang hamba, semestinya tidak mengedepankan pertanyaan terlebih dahulu, tidak mengedepankan logika terlebih dahulu, tapi letakkan logika kita, akal kita, nafsu kita di bawah dalil, jangan di atas dalil, agar kebaikan yang kita harapkan kita raih, agar keselamatan yang kita impikan, kita idamkan, kita rasakan juga di dunia wal akhirah. Itu yang sering para ulama ingatkan kita, ya. Tahap awal kita sebagai hamba yang lemah ini, penuh dosa dan salah ini, adalah sami'na wa ata'na. Tidak menjadi ahli ngotak-ngatik dalil. Tidak menjadi orang yang ahli hadis dadakan, tidak. Tapi posisikan diri kita, diri saya dan Anda semuanya adalah sami'na wa ata'na, siap dengar, siap taat. Terlepas ini kira-kira wajib apa sunnah ya?
Yang harus Anda kira-kira, saya ini sudah baik belum pengamalannya? Saya ini sudah semaksimal apa unsur ubudiyah saya, penghambaan diri saya kepada Allah, dan kesempurnaan Islam saya, dan unsur kemurnian ketaatan saya kepada perintah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di hadapan kita ada dua kondisi ini. Disatukannya hati kita dan lunak hati kita, membaik hubungan kita, atau dicerai-beraikan hati kita dan rusak hati kita, sehingga mudah di antara kita berselisih, bersitegang, bahkan berpecah belah. Sehingga kewajiban yang segera harus kita lakukan adalah evaluasi. Oh, ternyata unsur ketaatan kita belum maksimal. Oh, ternyata upaya kita menghidupkan sunnah belum maksimal. Oh, ternyata kita lebih mengedepankan logika, rasio, dan hawa nafsu. Kebanyakan tanya dulu. Karena mereka, para sahabat Nabi, generasi yang paling faham akan bahasa Arab, yang paling faham mencerna kandungan isi Al-Quran dan sabda beliau SAW. Sehingga mereka orang pertama kali mengamalkannya. Karena mereka takut. Nabi pernah bilang sama mereka, fa inna ma halaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Celakanya umat sebelum kalian, atau dicelakakan, atau binasa dan dibinasakan umat sebelum kalian itu kenapa? Cuma dua indikasi. Kasratu masailihim, kakek yang takon, banyak bertanya. Yang kedua apa? Wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, sering ngeyel menyelisihi yang diperintahkan Nabi mereka. Bani Israel harus dibedakan antara bertanya karena belum faham dengan pertanyaan yang kesannya ngeyel. Lihat itu. Sehingga Nabi sudah kasih kita wanti-wanti, kasih warning. Fa inna mahalaka man kana qablakum fi riwayat uhlika. Umat sebelum kalian itu binasa dan dibinasakan, celaka dan dicelakakan, cuma dua. Banyak bertanya pada posisi tidak bermanfaat sama sekali. Lihat mengapa mereka para sahabat Nabi tampil di umat terbaik, karena Allah yang maha tahu. Mereka itu punya karakter mudah membantah. Sehingga yang Allah pertama kali turunkan di Al-Quran tentang ayat-ayat surga dan neraka, memantapkan unsur keimanan dulu. Mengimani surga dan neraka. Surga itu untuk orang mukmin yang taat dan patuh, neraka untuk orang kafir dan pelaku maksiat. Mereka faham. Ketika unsur keimanan telah terpatri di hati mereka, barulah tahapan yang berikutnya Allah turunkan kepada mereka ayat-ayat masalah perintah. Karena memang secara manusiawi, setiap orang di antara kita itu enggan meninggalkan kebiasaan yang sering dilakukan. Lianna min tabi'atin nufus, itu an-nafrah antarkil ma'luf. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, tipikal manusia itu enggan meninggalkan kebiasaan yang sering dia lakukan. Tapi ketika telah terpatri di hati mereka keimanan, ketakwaan, maka tidak ada kata-kata mereka, besok ya Allah, minggu depan, tidak. Lihat Umar bin Khattab, ketika turun ayat pengharaman khamar, minuman keras, Allah menutup firman ini dengan mengatakan, fahal antum muntahun, apakah kalian akan berhenti? Sudahkah kalian menghentikan semua itu? Tidak mabuk lagi? Apa kata Umar? Intahaina, intahaina, sudah ya Allah, cukup. Kami berhenti sampai di sini. Ketika turun ayat itu, seluruh gang di kota Madinah penuh dengan tumpahan khamar, minuman keras.
Kalau gitu kita kalau kita mau mikir, wah itu tokonya larang, nabungnya suwi, eman-eman, tidak. Ini perintah Allah, ini larangan Allah, langsung mereka tumpahkan. Sehingga seluruh gang di kota Madinah itu banjir khamr. Karena Allah menegur mereka, bertanya kepada mereka, fahal antum muntahun. Kalau bahasa kita, siapkah kalian menyudahi semua itu? Siapkah kalian berhenti dari perbuatan dosa itu? Mereka mengatakan, intahayna, intahayna. Sudah ya Allah, kami siap. Sama dengan kita. Ya. Ini diulang-ulang oleh penulis dan juga para ulama. Bahwasanya ketaatan itu membawa kebaikan. Mengamalkan sunnah Nabi itu membawa keberkahan. Bahkan menjatuhkan hati kita, melunakkan hati kita, memperbaiki hubungan kita. Pun sebaliknya, kalau andanya ya tidak ikuti yang Nabi sampaikan, ya siap-siap aja. Munculnya perselisihan, pertikaian, ketidakharmonis dan komunikasi di antara kita, boleh jadi ada celah-celah dosa yang kita lakukan. Kalau sadar, alhamdulillah, kalau enggak ini bahaya. Ketika Nabi bilang sama kita, kullu bani Adam khata', setiap individu anak Adam itu berpotensi berbuat kesalahan yang berulang-ulang. Ini di yang harus kita pegang, ditaruh di depan mata kita dan dikantongi kemana kita melangkah. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu berpotensi mengulang-ulang kesalahan. Karena kata kerjanya khata', ala wasdi fa'al. Yang sering belajar ilmu sorof itu tahu beda artinya antara fa'ala dengan fa'ala. Karena kalau fa'ala melakukan sekali, tapi kalau fa'ala taf'ilan wa tuf'alan itu berkonotasi mengulang, mengulang, dan mengulang. Itu manusia. Tapi jangan sampai kita mengatakan tadi itu kan manusia lu setia. Tapi harusnya ketika Anda sebagai manusia, ketika Anda sadar sebagai manusia, segera kembali kepada hati kita untuk taubat kepada Allah Rabbil Izzah. Karena Nabi mengatakan, wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik seorang hamba, anak cucu Adam yang sering berbuat salah itu juga selalu sering bertaubat. Yang ketiga, fadlus saffil awal walihada yustahabu tabkiru ila salati linaili fadilatis sufufil uwali. Hadis tadi menggambarkan kepada kita dengan jelas tentang keutamaan saf pertama, saf depan. Walihada, maka dengan demikian yustahabu, disunnahkan, dianjurkan agar setiap orang di antara kita ini at-tabkir, bersegera ke masjid menunaikan kewajiban sholat. Untuk apa? Mendapatkan keutamaan saf terdepan. Berlomba-lomba lebih dulu ke masjid. Karena di hadis yang pertama kita kupas, Nabi mengatakan kepada kita, jikalau manusia mengetahui keutamaan saf depan itu dan mereka tidak bisa meraih itu kecuali harus dilombakan, mereka pasti mau berlomba-lomba. Lawang sebaikan kita lomba yang ngetek duit juga mau kok. Ngabiskan waktu juga mereka mau. Apalagi ini perlombaan yang sudah ditawarkan Allah. Perlombaan yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya para ulama salaf mengatakan, ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai hamba Allah, jangan jadi kayak si fulan itu. La yati salata illa ba'da nida. Fulan itu tidak mau datang ke masjid kecuali setelah dikumandangkan azan. I'tis salata qabla nida, datangilah masjid sebelum dikumandangkan azan. Lihat. Bahkan di antara mereka mengatakan la takun misla abdissu. Jangan jadikan dirimu itu seperti seorang hamba yang jelek di hadapan Allah. Ini warning para ulama salaf. Jangan posisikan dirimu seperti hamba yang jelek di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia ya,
tapi di hadapan Allah. La takun misla abdissu. Jangan posisikan dirimu, jangan jadikan dirimu itu seperti seorang hamba yang jelek di hadapan Allah Rabbil Izzah. Datangilah sholat sebelum adzan dikumandangkan. Kecuali ada udur sakit, kondisi tidak memungkinkan, atau maaf ketiduran. Udur berbeda. Tapi kalau sehat, kupingnya masih normal, tenaganya masih kuat, walaupun merangkak, datang. Datang. Kenapa? Karena sebagian kita itu sok malu kalau ketemu temannya dibilang, ala so alim. Ala wis ngantongi kunci surga. Itu yang ngomong itu kasihan dia, subhanallah. Mau kita balas gak enak kan gitu. Mau ketawa takut dosa, kata-kata gitu sekarang. Kalau Anda takut dibilang orang soalim, Anda berarti gak ikhlas. Berangkat, ayo mas bareng saya ke jamaah kalau mau. Abaikan kata-kata mereka, karena ibadur rahman itu, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika mereka disapa oleh orang-orang jahil dengan kata-kata yang kurang pantas, mereka menjawab dengan hal yang baik, mengucapkan salam, permisi kepada mereka, enggak balas. Jangan dibalas. Ketika dikatakan wala soalib, go kuji surga, yo meso koyo kuwe, wis saken nang neraka gelem. Tidak, enggak usah dibalas. Kok saya heran sama kamu ya, malah pede mau ke neraka, jangan. Ya. Boleh jadi mereka akan menjadi lebih baik dari kita. Maka doakanlah mereka. Doakanlah mereka agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Rabbul Izzah. Kemudian hadis yang berikutnya yang bernomor 1091. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimus sufufa وحادوا بين المناكب وصدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله رواه أبو داود بإسناد صحيح. Hadis yang bernomor 1091 yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari jalur Abdullah bin Umar, yang semoga Allah meridai mereka berdua, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aqimus shufuf, dirikanlah shaf kalian. Artinya apa? Tegakkan shaf kalian dalam kondisi apa? Rapat dan lurus. Wahadu bainal manakib, dan luruskan bahu dan pundak kalian. Wasuddul khalalah, dan isilah celah yang kosong. Walinu bi'aidi ikhwanikum, bersikap lunaklah terhadap orang di sebelah kanan kepada kita. Empat kandungan bab. Yang pertama, istihbabu taswiyati sufufi wa iqamatiha atau wa iqamatiha wa tarasibil manakib wal aqdam. Disunahkan, dianjurkan agar kita ini semua tanpa kecuali meluruskan dan merapatkan saf. Wa iqamatiha, dan menegakkan saf dengan benar. Wa tarasi, dan merapatkannya dengan benar. Bil manatib wal aqdam, merapatkan bahu kita. Dan apa yang kedua? Telapak kaki kita. Kembali kita ingatkan, merapatkan bahu dan kaki bukan dengan menggencet, menekan orang sebelah kita. Merapatkan. Yang kedua, asyaitanu yaliju minal khalali liyufsida qulubal musallina. Syaitan itu akan menyela-nyela, mencari peluang setiap kali ada ruang kosong, ya liju, dia menyelinap. Minal khalal, setiap kali ada ruang kosong, untuk apa? Liyufsida qulubal musallin
untuk merusak hatinya orang-orang yang sholat. La haula wala quwata illa billah. Kita mau sholat saja, setan gak ridho. Yang ahli sholat, setan tidak rela Anda jadi ahlinya sholat. Setan gak ridho Anda jadi orang baik. Gimana yang gak pernah sholat? Bayangkan. Logika kita bertanya, subhanallah, begitu sayangnya baginda Nabi kita Muhammad SAW ingin menyelamatkan kita, mengentas kita dari kebinasaan, kecelakaan, kerugian, dan kesengsaraan. Kenapa? Syaitan itu gak berhenti ganggu kita, gak berhenti merusak kita, gak berhenti untuk memisahkan kita. Sampai Anda dan saya pun mau sholat, dirusak. Celah kosong sedikit dia akan masuk untuk apa? Yufsida qulubal musallin. Merusak hatinya orang yang sholat. La haula wala quwata illa billah. Di sini makarnya setan. Di sini jahatnya setan. Anda yang ahli sholat saja berpotensi diserang oleh setan, diganggu oleh setan, ingin merusak hati kita. Makanya tidak salah banyak orang berjamaah ke masjid karena enggak rapat, enggak rapi safnya, pulang sama aja enggak ada hasilnya. Enggak ada hasilnya. Kenapa tidak mengamalkan yang Nabi sampaikan kepada kita? Wong Nabi bilang sama kita, "Wala tadaru furujatin lisyaitan." Jangan pernah sekali-kali kalian meninggalkan celah kosong untuk setan. Jangan. Ini Nabi yang ngomong sama kita. Terkadang di antara kita, sebagian kecil dari kita, ketika dia mengatakan mudah-mudahan selawat dan salam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita harap syafaatnya. Anda mengharap syafaat Nabi itu bagaimana caranya coba? Amalkan sunnah beliau, tunaikan perintah beliau, tinggalkan larangan-larangan beliau. Jadi tidak hanya kita ucapkan dengan lisan kita. Maka lihat ini, kalau kita mau jeli, kalau kita mau cermat, begitu jahatnya syaitan, Anda dan saya mau berjamaah ke masjid, masih sempat ganggu kita. Ganggu kita, menghadap Allah kita. Ya, menghadap sang pencipta, sang khalik kita, sholat. Gak rela itu setan. Gak rela. Makanya kita sering tanya, lu kok bisa ya, wong mereka sering sholat, tapi kok masih bermaksiat? Koreksi lagi ibadah kita. Evaluasi lagi tata cara kita beribadah kepada Allah Rabbul Izzah. Oh, ada celah yang salah ternyata. Sering itu di antara kita ketika ada perbincangan, kadang nyeletuk, lu betul pendiri nama masjid ya, tapi kok iso, kok bisa? Pada Allah yang bilang sama kita, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Terus bagaimana korelasinya? Katanya yang namanya sholat itu akan mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ada yang masih belum demikian, koreksi sholat kita, periksa pelaksanaannya, evaluasi tata caranya. Oh, ternyata ada celah, ada tindakan yang ternyata itu salah, yang ternyata sebagian kita meremehkannya, mengabaikan ya ora popo sithik wae. Tidak. Nabi itu dibela-belani bilang sama kita seperti itu. Wala tadaru, jangan kalian tinggalkan, jangan kalian biarkan ada celah lawang kosong untuk syaitan. Lawang kita aja mohon maaf. Lepas ada acara makan bareng diundang orang, enak menunya, antum rela enggak nyisikan buat temannya? Sorry Pak Ustaz, iki aji mumpung. Masalah makan saja untuk perut kita yang ketika dia pun keluar sudah berubah namanya. Bukan sate ayam, sate kambing, sate sapi, bukan. Masalah makan ya kita egois kadang-kadang. Ini masalah ibadah Anda, keselamatan kita, kebahagiaan kita, keberuntungan kita. Jangan pernah main-main.
Wajar dong kalau sebagian sahabat Nabi itu atau ulama tabi'in, jangankan sebelum sholat di saf depan atau mau takbir, mau wudu aja mukanya pucat. Cucunya Ali bin Abi Thalib itu mau wudu pucat wajahnya. Bukan kurang tidur ya, bukan kecapean, tidak, pucat pasti ketakutan. Mau wudu loh ini. Ketika ditanya, ada apa Anda kok kami lihat wajah Anda pucat pasti ketakutan? Apa kata dia? Cucunya Ali yang bilang ini. Gimana saya enggak pucat? Gimana saya enggak takut? Gimana saya enggak malu? Sebentar lagi saya menghadap Allah. Dat yang maha tahu siapa saya. Dat yang maha tahu kualitas keimanan saya. Kualitas ibadah saya. Kualitas amal saya. Sehingga para ulama yang berbicara masalah akhlak, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, sering menyebut riwayat ini. Mereka kaum salaf itu lihat. Lihat mereka bagaimana sholatnya, muamalahnya, akhlaknya. Khauf mereka kepada Allah, takutnya mereka kepada Allah diwujudkan dalam segala aspek kehidupan mereka. Tidak parsial, tapi semuanya mereka lakukan. Jangan pilih-pilih kita mestinya, tidak boleh, totalitas. All out. Lawan kita dalam hal mungkin bekerja, tidak boleh parsial, harus all out semuanya. Jangan mengamati semau kita, enggak. Ini Nabi bilang sama kita, jangan kalian biarkan ada celah kosong yang dimasuki syaitan. Karena syaitan itu paling suka merusak hati kita. Syaitan enggak suka, enggak rela kalau hati kita bersih. Syaitan enggak suka, enggak rela kalau hati kita bersatu. Akan dibisiki kita. Lihat tuh teman kamu sudah enggak suka sama kamu. Oh iya ya. Terus piye? Udah. Balas kebenciannya. Rusak balik. Tidak. Jangan sampai kita jadi pengikut syaitan, jadi budaknya syaitan. Lakukan segala upaya memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita, muamalah kita, ibadah kita, agar syaitan tidak mentertawai kita. Agar syaitan tidak tertawa di atas penderitaan kita. Karena kelak di hari kiamat, syaitan berlepas diri dari Anda. Ketika telah berhasil merusak Anda, jangan harap dia mau nolong Anda, enggak. Dia akan mengatakan, loh kan tugasku mengajak. Saya ini hanya apa? Kampanye keburukan. Saya hanya menyampaikan keburukan. Anda malah merespon balik keburukan saya. Berarti Anda yang salah, bukan saya yang salah. Itu syaitan. Subhanallah. Sholat kita diperbaiki. Jangan ada celah. Jadi wajar kalau kita pulang ke rumah, gak ada hasilnya. Hati masih kotor, hati masih rusak. Kenapa? Yang Nabi perintahkan perkara sepele ini aja, gak kita lakukan. Gimana perkara yang besar? Gimana mereka para sahabat Nabi yang dia mengatakan, bi'abi anta ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Rasulullah, saya siap mengorbankan nyawa saya, harta saya, dan kedua orang tua saya untuk kamu Rasulullah. Untuk agama Allah. Mereka para sahabat Nabi. Abu Bakar Siddiq dan anak istri semua siap sengsara melepaskan seluruh hartanya untuk Islam dan muslimin. Lihat. Lah kita hanya disuruh ngamalkan ini saja. Bukan kayak mereka para sahabat Nabi harus hijrah. Meninggalkan tempat kelahirannya, meninggalkan rumah yang dia cintai, harta dan seisinya harus dengan sehelai benang yang menempel dalam tubuh dia saja. Ini cuma ngamalkan sedikit contoh satu dari sekian ribu masalah yang Nabi mintakan kepada kita. Jelas Nabi bilang syaitan akan masuk di sela-sela kalian, merusak hati kalian. Kita belum seperti mereka. Belum sekali berbakar sedih. Yang levelnya langsung di bawah Nabi. Hanya Abu Bakar yang disebut di banyak peristiwa, ayat dan hadis sebagai orang yang kedua setelah Nabi Muhammad SAW. Lihat. Kayak
Ketika bicara masalah Nabi Isra Mi'raj, Abu Bakar yang beriman. Nabi Hijrah, Abu Bakar yang menemani. Al-Quran menyebutkannya idhuma fil ghar faqala la tahzan innallaha ma'ana. Lihat Abu Bakar Siddiq. Ketika bicara masalah imam, Nabi berhalangan, siapa yang imami, disuruh imami? Abu Bakar Siddiq. Sehingga wajar kalau beliau diizinkan masuk surga, boleh memasuki pintu sholat, pintu jihad, pintu puasa, pintu sedekah. Abu Bakar Siddiq. Mereka sudah mengamal yang paling besar sampai yang paling kecil. Lah kita ini siapa? Ngamal ke yang paling simpel, wae. Angel-angel kan gitu. Walau ono ae dibuka pengoke nang mimbar sok nyunah. La haula wala quwata illa billah. Tidak boleh kita berolok-olok sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Istihza bisa enggak boleh kita muliakan. Kadang kita enggak seimbang dengan ucapan kita. Nabi junjungan kita, uswah kita, qudwah kita yang ditunggu-tunggu syafaatnya. Apa wujud nyata amalia Anda untuk mendapatkan syafaat beliau? Buktikan dulu. Lakukan dulu. Biar berbanding lurus, sepadan dengan yang Anda minta. Itu yang kita lakukan harusnya. Tidak sebatas hanya mengharap saja. Sehingga wajar kalau Allah bilang sama kita, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau berharap keselamatan. Engkau berharap kebahagiaan. Engkau berharap keberuntungan. Tapi engkau enggak mencari cara untuk meraih kebahagiaan. Untuk meraih keberuntungan. Untuk meraih keselamatan. Inna safinata sejatinya. Ketahuilah sesungguhnya perahu itu tidak akan pernah bisa dikayuh di atas daratan. Mustahil. Sampan, perahu, mustahil bisa dikayu di atas daratan, gak bisa. Ada yang selamat, cari itu cepat. Cari cepat. Ini hanya perkara yang mungkin buat kita sepele, hanya mengamalkan yang Nabi perintahkan kepada kita, belum yang lain, belum. Hanya merapatkan saf. Jangan tinggalkan celah sedikit apapun untuk syaitan. Jangan kalian biarkan ada ruang kosong antara bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Karena kalau masuk setan, apa resikonya? Yufsidu qulubal musallin. Merusak hati kita. Merusak hubungan kita. Yang harusnya iktilaf, menyatu dalam sebuah keharmonisan yang indah dan kelemah lembutan, sarah khilaf, malah menjadi sebaliknya, menjadi perselisihan, menjadi perpecahan, pertikaian, kebencian, wal iyadu billah wa na'udu billahi min dalik. Yang ketiga, yang bagi an yasilal muslimu ma amarallah bihi an yusal wa min dalika waslus sufufi wasaddul khalali wa tadyiq ala syaitan. Kata Syekh, yang bagi, yang sepatutnya dilakukan bagi seorang muslim adalah an yasila ma amarallah bihi an yusal, untuk menyambung yang Allah perintahkan kita untuk menyambungnya. Maka sejak awal saya sering ulang-ulang, kalau itu perintah dari Allah dan Rasulnya, belajarlah untuk melaksanakan langsung. Jangan bertanya dahulu. Bertanya itu boleh kalau tidak faham dan tidak tahu. Tapi kalau jelas perintahnya, contoh misalnya ini, misalnya luruskan saf kalian, terus-terus penting sembahyang. Itu penyakit namanya. Karena perintahnya jelas, luruskan saf kalian, rapatkan saf kalian, jangan berikan ruang kosong untuk setan, raketok setan nih. Atau bermain logika yang selesai ulang-ulang. Lah gimana?
ini rapat idenya tolong kedua paha kita, itu kan akal-akalan setan namanya itu. Nabi enggak bahas kedua paha Anda. Yang Nabi ingat ke kita apa masalahnya? Antara kanan kiri Anda, jangan Anda biarkan ada lowong, ada kosong untuk setan. Makanya kata para ulama, yang sepatutnya dilakukan seorang muslim sejati itu kalau Allah nyuruh nyambung, sambung. Kalau Allah nyuruh lakukan, lakukan. Selama perintah itu jelas. Belum kena kita dapati mereka para sahabat Nabi ketika datang perintah atau larangan dan itu jelas perintahnya, mereka enggak mau tanya. Takut mereka. Enggak nanya mereka. Lah wong contoh simpel ketika tiga orang sahabat yang ingin melihat bagaimana ibadah Nabi, akhlak Nabi, ya. Mereka lihat bertiga. Kaget mereka. Nek cara ning ini aku arah bakal rapi. Melihat Nabi Ibar begitu hebat, dahsyat ibadahnya, satu orang dari tiga mengatakan yang pertama, saya enggak akan nikah. Pengen ibadah terus. Yang kedua bilang, saya enggak akan berbuka, mau puasa terus. Yang ketiga mengatakan, saya enggak akan tidur malam, mau sholat terus. Nabi negur mereka. Niat kalian bagus, tapi salah implementasinya. Dan Nabi itu tidak pernah mendiamkan sebuah kesalahan, langsung diingatkan Nabi itu. Kalau itu baik, dia mendiamkannya, takrir, ikrar beliau. Tapi kalau salah, langsung diingatkan. Wahai sahabatku, aku adalah hamba yang terbaik di hadapan Allah ketimbang kalian. Saya berpuasa juga berbuka. Saya melek malam juga saya tidur malam. Dan saya juga menikahi wanita. Enggak boleh kalian bikin aturan sendiri. Lihat itu. Tidak boleh bikin aturan sendiri. Enggak pakai logika. Selintah mereka benar. Bertiga sepakat. Pilih naik. Bus. Hari ini kita putuskan. Saya enggak akan nikah. Saya enggak akan tidur malam. Saya enggak akan makan. Nabi dengar. Tadi ngomong apa kalian? Jadi bukan versi kita. Tapi yang kita mau sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Simpelnya kata Syekh, di antara yang Allah perintahkan kita menyambung saf dan memutuskannya dan mengisi celah yang kosong, wa tadyiqu ala syaitan, tidak memberi ruang sedikit pun untuk setan, untuk syaitan. Jangan pernah berikan ruang untuk syaitan dalam keseharian kita. Hati-hati. Karena setan itu punya khutuat. Punya sekian program. Kalau antum ada 10 program, setan bisa 100. Bisa 1000. Sehingga Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan pernah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jeli. Setan jeli. Di mana kelemahan kita? Di mana celah kita? Sampai dalam masalah ini pun Nabi ingatkan kita. Agar kita mempersempit ruang gerak setan. Jangan pernah memberi ruang kepada setan sedikit pun. Contoh simpel bicara masalah ini. Masalah salat. Merapatkan saf. Ini yang harusnya kita mengamalkan. Karena kita bisa mengamalkan perintah yang paling besar kalau kita terbiasa mengamalkan yang paling kecil dulu. Bertahap. Kadang-kadang di antara tipikal kita itu enggak mau yang kecil. Wah, nanggung Ustaz, yang gede sekalian. Wah, infak nong sewu, sekali 10 ribu. Mas, bukan 10 ribunya. Mau enggak Anda rutin setiap hari? Wah, 1 juta itu bocah kecil, wong saya punya pendapatan sebulan 10 triliun, kan gitu. Jangan nunggu besar, tapi tergerakkah hati Anda? Maukah Anda melakukannya? Istiqomahkah Anda dalam pelaksanaannya? Ini yang harus kita koreksi terlebih dahulu.
Makanya Syekh Abu Usama Salim bin Id al-Hilali pernah mengatakan kepada kita, kalau umat manusia ini, umat Islam, sudah mulai enggan memulai untuk melaksanakan hal yang paling kecil, jangan harap perkara yang paling besar mereka mau melakukan. Mustahil. Kenapa? Yang paling kecil gak mau, apalagi yang besar. Jangan pernah lupa kita ya, baginda Nabi kita ketika menerima perintah sholat, itu berapa kali sehari awal perintahnya? Hah? 50. Nabi iya turun dia. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, berapa yang Allah perintahkan kepada umatmu untuk mendirikan sholat? 50 kali sehari. Apa Nabi Musa bilang? Umatmu gak bakal sanggup. Subhanallah. Musa tahu kualitas setiap umat generasi para nabi itu berbeda-beda. Muhammad, kau naik ke atas, minta sama Allah keringanan lagi. Gak bakal sanggup itu umat Muhammad. Terbuktikan sekarang. Dikasih 5 kali sehari aja kita sesambat. Adan maning. Nabi Musa mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu inna ummataka la tutiqu dzalika. Umatmu enggak bakal sanggup Muhammad. Naik kamu ke atas lagi, minta sama Allah dispensasi dan keringanan. Subhanallah. Kira-kira kalau enggak dirubah 50 kali sehari, sanggup antum? Enggak kuat kita. Enggak kuat. Enggak akan sanggup kita. Kalau kita menurut Nabi plek-plekan, gak kuat kita. Kita bisa mati kesakitan. Gak akan sanggup kita. Makanya lakukan segala hal yang kita mampu melakukannya. Apalagi itu membawa kebaikan buat kita. Jangan terbiasa menawar. Selama kita mampu, lakukan. Mampu, lakukan. Mampu, lakukan. Terus, catat dalam benak kita. Ini perlu saya sempurnakan, ini saya tambahkan, ini harus saya singkirkan, saya kurangi, saya tinggalkan. Terus kita evaluasi. Karena sesempurna apapun amal kita, masih jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih jauh dari sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid bin Walid, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan semua para sahabat Nabi. Jauh, kita masih jauh. Lalu yang keempat, man khalafa amrallahi fahuwa ala syafa jurufin harin. Barang siapa yang menyelisihi perintah Allah, dia seperti telur di ujung tanduk. Man khalafa amrallahi fahuwa ala syafa jurufin harin. Siapapun di antara kita yang berani mencoba-coba melanggar perintah Allah, menabrak larangan Allah, maka dia seperti telur di ujung tanduk. Ini pepatah orang Indonesia. Kondisi kritis mematikan, mereka umpamakan telur di ujung tanduk. Karena gak mungkin telur anda taruh di ujung tanduk, gak jatuh, pasti jatuh. Bahkan Nabi mengatakan kepada kita, perumpamaanku mendakwai kalian itu seperti aku menghalau ya serangga atau laron yang mendekati cahaya api. Aku tarik sarung kalian, artinya ikat pinggang kalian, tarik, jangan ke sana. Itu Nabi. Nabi menggambarkan kepada kita, aku tahan, aku pegang gulungan sarung kalian, jangan ke sana, jangan ke neraka. Itu Nabi. Lihat. Nabi itu kurang sayang kayak apa sama kita. Nabi sempat doa menangis semalam suntuk ketika membaca ayat di Al-Ma'idah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Lihat. Nabi itu sampai menangis sesenggukan
ketika sholat malam dan mengulang-ulang membaca ayat ini di Al-Ma'idah. Beliau mengatakan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jikalau kau mengadab mereka, bukankah mereka juga hamba-Mu ya Allah? Lihat itu. Nabi memohon kepada Allah. Dipetikan ayat 118 Al-Maidah. Dia ulang-ulang baca ayat ini. Al-Maidah 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Rab, ya Allah, jikalau seandainya kau mengadab mereka, bukankah mereka juga hamba-Mu ya Allah? Nabi mengelas kepada Allah. Wa in taghfir lahum, dan jikalau Engkau ya Allah berkenan mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Sungguh Engkau Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Maidah ayat 118. Demikian yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.